Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan gua. Mr. Cupu. Pes pagi ini Bang bisa nyibat cewek, Bang, santuy. Acok, mantap. Oi, mantap. Nanti kita kapan-kapan berburu lah, Bang. Siap. Ini gua mau apa sih namanya? Mau opening dulu bentar ya. So, pada kesempatan kali ini, karena banyak juga dari kalian yang minta saya main GTA Roleplay, kali ini kita main GTA Roleplay dan kita itu berada di servernya Indonesia Unity, guys. Dan yang jelas tuh ini hari pertamaku berada di server ini, di kota ini tentunya, teman-teman. Dan di sini aku ditemenin, aku ketemu salah satu teman baikku ini, guys ya. Channel YouTube-nya tuh namanya Pentazil, guys. Kalau di dalam game itu, dalam game apa nak, Ideal? Adin. Oh iya, Bang Adin Suridin ya. Ini kalau di in game-nya, kalau di channel YouTube-nya tuh Pentazil, teman-teman. Dan yang jelas thank you beribu-ribu thank you banget nih buat Bang Adin ya, karena kita baru datang sudah dijemput dan kita ini rencananya pengen dibeliin motornya sama Bang Adin nih. Waduh, thank you banget sih Bang Adin. Iya, Bang. Ini kan itu, Bang. Abang katanya, kata Bang Selepet katanya kakak sepupunya gitu, jadi ya kita bisalah gitu. Oh, siap, mohon bimbingannya. Iya. Ya, karena ini hari pertama kita di sini ya, mungkin saya ingin kerja-kerja yang menghasilkan uang tapi yang berkeringat sedikit ya. Siap, Bang. Okay, ayo lah. Aku cuman bisa kasih Vespa dulu sih, Bang, gitu. Oh, nggak apa-apa, itu udah benar-benar. Iya. very thank you banget ini ya. Oke, Bang, bentar ya, Bang ya, kita siap. Oke, guys, jadi kita di sini itu bakal kemana-mana itu susah banget kalau nggak punya kendaraan, dan yang jelas karena kita juga baru di sini jadi nggak punya uang sama sekali, dan kita dikasih Bang apa Udin ya? Udin apa Adin sih? Adin. Adin ya. Dan kali ini tuh kita dikasih fasilitas nih sama Bang Adin ya, teman baik kita nih ya. Wis, ada gunanya juga kita punya teman baik di dunia nyata dan di dunia in game ya, teman-teman ya. Katanya kita bakal dikasih apa ini? Motor katanya, guys. Ya, motor apa aja jadilah ya, yang penting kita bisa berkendara kemana-mana. Aku beliin mobil aja lah, Bang, Guardian. Biar nggak perlu ini lagi, Bang. Nggak perlu apa sih namanya? Makai nyewa mobil gitu. Oh, very thank you banget ini. Nggak menguras tabunganmu kah itu? Ya, gampang lah, Bang. Kalau abang nanti inilah sama Bang Selepet mah gampang lah. Nantilah okay, pokoknya kita. Oke, siap. Iya, kan abang titipannya, terus ini kakak sepupunya katanya kayak gitu, Bang. Siap. Aku mengikut aja sama atasan kayak gitu, Bang. Siap. Bentar yuk ke ATM ya. Oh, siap. Abang tunggu sini aja dulu ya. Oke. Wow, ini benar-benar bakal menarik kisah-kisah perjalanan kita ini di GTA Roleplay ini ya, guys ya. Karena di sini kita punya partner dan juga ada tim pendukung, yaitu anak-anak Galaxy. Yes, anak-anak Galaxy ini adalah sebuah kelompok yang sangat besar dan cukup ditakutin di server ini. Thank you banget buat anak-anak Galaxy, ada Bang Eon, ada Bang Adin dan teman-teman semuanya. Thank you untuk kalian yang penasaran siapa aja mereka, kalian bisa cek link channel YouTube mereka ada di deskripsi, teman-teman ya. Dan yang jelas di sini kita berperan sebagai Bang Jack. Bang Jack ini adalah kakak sepupunya Bang Eon, Selepet Eon ya, guys ya. Ketua di sini ya, ketua di Galaxy ini ya, teman-teman ya. Jadi kita juga di sini bakal memerani, menggeluti setiap pekerjaan yang ada di GTA 5 ini, GTA 5 roleplay ini. Kita bakal cobain salah satu pekerjaan yang ada di server ini, dan yang jelas bagaimana keseruan dari setiap episode yang bakal ada di konten-konten saya selanjutnya. Tentunya jangan kemana-mana, saksiin terus, stay tune terus di channel Johan Sinting. Oke, okay, guys, jangan lupa dibantu like, bantu share, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, okay? Bang. Oh ya, siap. Nanti abang beli sendiri biar apa ya, biar masuk langsung ke ini abang tuh, ke garasi abang gitu. Oh iya ya, siap.
Nah, tuh ya Bang ya, udah masuk ya, 1,6 ya. Oh, siap, siap, siap. Aku ke dalam dulu ya, ke dalam aja langsung ya. Iya, nih aku iniin Bang, aku tuntun Oke, siap guys. ke Hari sini. pertama kita udah langsung beli mobil coba. Oh my God. Abang pilih yang promo. Terus abang cari ke kanan-kanan sampai ketemu mobil kerja, Bang. Oh, siap-siap. Ini promo. Oh, ini lagi loading kayaknya ya. Loading Wah, iya lola ya. itu Bang lagi ngelut otaknya, Bang. Iya, karena kita baru pertama kali masuk lagi ke Betul. server-server kita roleplay guys. Jadi kita perlu PC komputer kita perlu ngebaca semua ngepet ngebaca ataupun ngepet data semua yang ada di in game ya teman-teman ya. Jadi sabar ya. Abang udah simpan nomor aku kan ya semalam ya pas abang masuk kota ya. Oh, sudah. Mencet apa itu? Kamu menelpon? Otot F1 Bang. F1 ya. Tapi nanti aja Oh kalau iya. ada apa-apa gitu Siap, kita siap. siap backup gitu Bang. Siap, 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 siap. Thank you banget ya pokoknya. Iya siap. Ini Soalnya ya di nggak. kota ini ya Bang Selpet itu terkenal gitu Bang. Siap, siap. Ini apa sih namanya? Loadingnya lama ya? Iya, memang begitu. Memang begitu lama. Jadi kita bakal milih mobil buat kerja aja ya guys ya, mobil ya, mobil biasa, Siapakah mobil-mobil ini, Meka? biasa. Bruh, Timol. Ay, what the Siapa? Mekanik Timol. what the fuck, gua Cimol? pingsan cuy. Timol. Cuy, gua kurang Kota baru? minum cuy. Enggak, udah lama. Walah. Walah. Lah. Kurang minum kah? Kurang Astaga. minum gua, astaga. One hour later. Oke guys, jadinya kita udah bangun ataupun siuman dari mati suri kita ya teman-teman ya. Oh my god, aku benar-benar udah lama banget nggak main game GTA ya. Pokoknya untuk semua game aku udah lah cukup lama ya, udah 7 bulanan aku nggak main game. Jadi ya lupa semualah caranya gitu. Jadi aku benar-benar ulang lagi dari awal gitu. Dan di sini aku sekarang lagi pilih-pilih kendaraan, tentunya kendaraan buat kerja. Nah, ini dia kendaraan yang bakal kita ambil. Ini keren sih. Ini bagasinya besar juga ya buat nyimpan barang-barang. Jadi ini bisa kita pakai buat kerja, guys. Thank you banget buat Bang Adin yang udah ngasih kita fasilitas di sini untuk player baru seperti kita yang baru saja hadir di kota ini dan kita sudah mendapatkan begitu cukup banyak fasilitas dan sambutan dan juga dukungan yang sangat besar. Thank you banget buat anak-anak Galaxy. Dan kita pikir sudah cukup kayaknya ya. Ini sesuai banget sih dengan kriteria aku. Warnanya hitam, wah cantik. Ya untuk speed memang kita nggak usah ngeliat. Untuk speednya nggak usah dilihat dulu karena kita beli sesuai dengan budget yang kita punya guys. Oh my god, udah nabrak anjing. So yang jelas kalian bisa lihat pojok kiri bawah di bawah minimap itu ada gambar hati, itu kesehatan kita atau darah kita, terus ada gambar ikon burger, ikon air, dan itu ada fungsi masing-masing. Jadi kita harus menjaga kestabilitasan tubuh kita, jangan sampai lupa makan, lupa minum gitu, karena kalau kita lupa makan, lupa minum ya mati gitu kan. Dan yang jelas saya dapat saran dari teman-teman, terutama Bang Adin ya, untuk jangan lupa makan dan minum. Sudah pasti itu bakal kita lakuin. Player baru seperti saya memang wajib banget ingetin. Dan yang jelas juga di sini saya dapat saran dari Bang Adin untuk buat SIM teman-teman. Sebenarnya kita itu pengen langsung aja nyobain buka kerjaan yang ada di server ini, di kota ini, tapi ada baiknya kita ngikutin peraturan yang ada. Karena kalau kita kerja jadi tukang ayam, karena kita tuh pengen jadi tukang ayam pertama ya di sini, jadi kita itu bakal bawa mobil. Jadi sesuai dengan yang ada di real life ya, di dunia nyata gitu. Jadi kita itu butuh SIM daripada nanti kita kena tilang ya kan. Kita kena tilang, kita keluar uang dan kita ngerepotin orang lagi, itu nggak bagus banget guys ya. Jadi kita udah makan dan minum, sekarang kita bakal pergi langsung ke
tempat kursus mengemudi ya teman-teman ya. Jadi mungkin di next episode kita baru cobain satu persatu pekerjaan yang ada di kota ini. Dan kita itu bakal langsung ke tempat kursus mengemudi ya, dripping school ya. Oke. Kita langsung saja, let's go teman-teman. Apakah kita bisa lulus ujian untuk mendapatkan SIM pertama kita? Kita langsung saja check it out. Oke okay guys, sekarang kita udah berada tepat di depan gedung tempat kita bakal melakukan tes dan pembuatan SIM pertama kita. Dan yang jelas di sini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dahulu ya, pertanyaan-pertanyaan basic seputar tentang lalu lintas tentunya, dan baru itu kita melakukan praktek, yaitu praktek mengemudi. So, apakah Bang Jack mampu lulus ujian kali ini? Tentu jangan kemana-mana, kita langsung let's go aja ya guys ya. Kita lihat pertanyaan pertamanya. Wow, ternyata very very easy man. Kita sudah, Bang Jack sudah lulus tes
secara tertulis, teman-teman. Sekarang tuh kita bakal melakukan tes secara mengemudinya ya, teman-teman. Nah, ini kita harus kemana nih? Tapi kita makan dulu aja ya, makan dulu. Makan dulu apa enggak? Atau nanti aja lah ya. Ini kita harus kemana nih? Biasanya tuh ada apa ya? Ada tanda gitu, seperti tempat respon gitu, dimana kita bakal melakukan tes selanjutnya. Atau kita kemana nih? Di belakang sini kah? Oh yes, kita kayaknya harus ke ruangan depan tadi lagi, dan yang sekarang ini kita ngambil untuk ujian mengemudinya, teman-teman. Oh iya ya, aku baru ingat ya. Coba kita lihat. Oh iya betul. Wah, harganya lumayan, cuk. Wow. Untung kita masih punya sedikit duit ya untuk melakukan pembayaran. Kalau enggak, waduh, kacau ya. Oke lah, kita langsung aja, let's go. Nah, ini tes mengemudi kita, dan yang jelas kita di sini diibaratkan di dalam pemukiman, perkampungan atau perumahan gitu. Mungkin kita harus ke tempat-tempat yang sudah ditentuin, yang ada titik-titik hijaunya ini. Itu checkpointnya ya, kalau nggak salah, teman-teman. Dan yang jelas juga di sini kita harus membatasi kecepatan kita, teman-teman. Coba kita lihat. Oh, 50 km per jam ya. Oke, jadi kita tidak boleh lebih. Kalau nggak salah juga dalam tes mengemudi ini, kita nggak boleh melakukan 5 kali mistake ataupun 5 kali kesalahan, atau kita bakal kehilangan uang kita dan kita nggak dapat SIM kita. Dan selanjutnya ini kita mau kemana ya? Itu tanda selanjutnya itu ada di mana, guys? Apa kalian tahu tanda selanjutnya itu di depan sini? Nggak ada loh. Mana ya? Nah, coba kita keluar, coba kita keluar lah sini ya. Bisa nggak ya? Ais, sempit tapi lo ini. Ini mobil kan mobil tes ini. Jangan kita rusak, guys. Nggak ada loh. Di mana ya? Di luar kah? Sebelah mananya gitu loh. Kalian tahu, guys? Kemana kita seharusnya selanjutnya ini? Oh my god, oh my god, kita udah punya satu mistake, satu kesalahan. Empat lagi, kita bakal harus mengulang dari awal lagi dan harus membayar denda-dendanya lagi. Oh my god, kita harus pelan-pelan ya, slow-slow, santai. Slow, santuy, santuy, maruntuy, santuy, santuy, slow, slow. Oke. Tandanya sih kayaknya di depan ini, di depan ini tandanya. Coba ya. Oh iya benar, itu checkpointnya. Jadi kita bakal mengemudi di jalanan, guys, dengan batas-batas kecepatan yang sudah ditentukan. So, apakah kita Bang Jack ini mampu lulus ujian menyetir kali ini? Kita lihat saja yuk langsung.
Oke, kita jalan. Udah hijau. Ayo, gas, kuy. Oke, kita ini udah 4 kali mistake ya guys, sudah 4 kali melakukan kesalahan. Satu kali lagi kita harus kehilangan duit kita dan kita nggak bakal dapatkan SIM pertama kita. Oh my god, jadi kita santai aja. Stop, lampu merah. Oke. Dan yang jelas juga thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dibantu like, 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 like. Jangan lupa kalau kalian nggak suka di dislike aja, tapi jangan lupa dibantu share-nya, teman-teman ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Support terus Mr. Cupu yang berperan sebagai Lord Jack ataupun Bang Jack di dalam GTA 5 Roleplay ini. Dan yang jelas kita ini berada di server Indonesia Unity. Dan buat kalian penasaran dengan konten-konten selanjutnya, pantengin terus channel kita karena kita bakal coba ngejalanin role-nya setiap pertama-tama itu kita Bang Jack ini bakal ngerol setiap pekerjaan yang ada di server ini, di kota ini. Jadi pantengin terus, oke? Okay? So, kita sudah selesai mendapatkan SIM pertama kita, SIM mengemudi kita. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti jadi penambang, seperti jadi tukang ayam, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita akhiri dulu konten video ini sampai sini. Thank you buat kalian semuanya. Jangan lupa saksikan terus konten video Mr. Jepu. Dan jangan lupa saksikan aksi-aksinya Bang Jack bersama teman-teman. So, see you next time and bye-bye.